dekati dewasa. Untuk trotol jahat, untuk yang mulus, yang harganya 900. Ini pagi udah burung-burung aja nih mas. Belinya burung-burung apa aja, banyak apa mas? Buat aviari ya. Oh, buat aviari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicauan ya. Selamat pagi untuk pagi ini OMG Channel. Semangatnya di Pasar Burung Pramuka nih, Matraman, Jakarta Timur, belakang Gedung Pramuka, parkiran mobil. Dan untuk pagi ini OMG Channel doakan semoga sahabat kicauan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat kicauan ya yang melaksanakan ibadah puasa. Sebentar lagi ya, mau lebaran nih, kisaran 2 hari lagi sama sekarang ya. Mudah-mudahan untuk ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin. Dan untuk menengok sebelah sini ada toilet, sebelahnya ada gang. Untuk gang ini tertuju ke kiosnya Mas Bajang. Kita lihat untuk kios Mas Bajang, stok di kios ini selalu ada yang baru-baru ya. Nanti untuk yang baru-barunya kita lihat. Dan ini untuk kiosnya, untuk teman kita yang sudah mantap. Untuk dukungannya OMG Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Coba kita masuk ke dalam. Nah, udah bungkus-bungkus saja. Bungkus apa nih mas? Blackstrut. Harga berapa mas Blackstrut? 7,5. Nah, ini untuk Mas Bas yang beli. Mas Bas dari mana nih? Dari Bekasi. Oke, terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan dapat gacoran Mas. Sehat selalu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Mas ya. Tanggal 30, kios Mas Bajang, ready-nya apa? Ready-nya banyak, dari itu PH, dari itu Nopeng, Kinoi, dari itu Mini. Stok full ya? Jatuh orang, nanti bahan, nanti baru datang. Oke, mantap. Masih banyak lainnya. Stok full sampai lebaran ya? Untuk yang mau lebaran mantap bisa apa enggak? Bisa ya. Masih buka? Buka tengah hari ya. Lebaran aja ya, buka tengah hari ya. Oke, terima kasih banyak mas. Untuk yang mau kirim-kirim untuk sekarang masih bisa apa enggak? Kalau keluar kota bisa kan mas, bisa. Kalau COD kita layani. Oke, kita ada kontak lain nanti di telepon ya. Ini mas, terima kasih banyak. Inting untuk yang mau untuk pertambang masih bisa enggak dibantu? Tentang lambannya, burungnya sehat, tidak cacat. Masih bisa ya. Oke, kita langsung pantau ya mas ya. Untuk burung-burung yang tersedia di kiosnya Mas Bajang. Untuk sahabat kicauannya yang mencari burung beranjangan, untuk burung beranjangan ini beranjangan yang dari Jawa Timur. Ini untuk stoknya nyampe ratusan ekor ya, dari beranjangan Jawa Timur ini masih banyak banget ini. Bagian dalam, untuk bagian luar ini juga tersedia banyak banget dan untuk harganya 170. Nanti untuk yang mau dari burung beranjangan ini bisa dipantau di sini di kiosnya Mas Bajang, Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk yang mau kirim-kirim nanti ditelepon dulu ya. Untuk kontak WA-nya siapa tahu untuk sekarang masih bisa kirim apa enggaknya. Untuk bagian atas dan ada juga untuk bagian bawahnya, stoknya full pokoknya untuk yang dari beranjangan. Untuk yang lagi mencari burung beranjangan nanti bisa dipantau ya untuk dekat lebaran ini, stok full. Dan untuk pantauan teman-teman kita nih yang sudah memantau dari kios Mas Bajang, kondisinya lantai dasar rame ya menjelang lebaran ini yang sedang memantau. Untuk stok dari burung pleci Pacitan ini juga masih tersedia untuk harga Rp90.000. Dari burung pleci Pacitan, untuk yang sedang mencari burung pleci Pacitan silahkan dipantau merapat kemari ya. Untuk stoknya masih ada pilihan ini dari burung pleci Pacitan, mungkin ada jantan ada betina ya dari burung ini, nanti tinggal pilih-pilih di kios. Dari stok burung jalak suren ini pantauan yang udah dewasa. Untuk bagian bawah harga Rp400.000 untuk stok dari burung jalak suren yang udah dewasa. Untuk yang sedang mencari burung jalak suren nanti bisa dipantau ini ya. Mungkin ada jantan ada betina dari burung jalak suren yang pantauannya ini udah dewasa. Nah seperti ini dari burung jalak surennya. Untuk yang bagian atas berbeda ya, mungkin dari berbunyinya ini udah ngompa mungkin ya, jadi berbeda. Nanti untuk lebih enaknya dipantau merapat ke kios. Untuk harganya ini Rp425.000 untuk yang ini ya, bagian atas dari burung jalak suren ini. Dari stok burung kenari, ini untuk burung kenari yang masih PAUD, umuran kisaran 2 bulan lebih. Kenarinya khususnya yang warna gelap untuk yang sebelah sini ya, harga Rp75.000. Nanti tinggal dipilih-pilih antara jantan atau betina. Ini dari burung kenari pastinya ada jantan dan betinanya ya. Untuk kenari ombyokan silahkan dipantau untuk lebih jelasnya di kiosnya Mas Bajang. Stok full dari kenari yang gelap atau loper gelap. Nah untuk yang loper cerah ini juga ada. Yang loper cerah harga Rp120.000.
Nanti bisa dipilih-pilih ya dari kenari lopor cerah ini. Ini untuk stoknya dari kenari lopor cerah. Masih stok banyak. Tinggal dipilih-pilih untuk warnanya yang disukai dari burung kenari ini. Stok full ya. Dari stok burung kenari. Dan mungkin ada jantan, ada betina. Nanti tinggal dipilih-pilih, dipantau merapat saja. Nah, ada yang udah dibungkus. Burung apa nih, Mas? Kenari. Kenari apa? Kenari loper cerah. Loper cerah. Harga berapa, Mas? 120. 120. Ini untuk Mas Bosnya yang beli kenari loper cerah ini. Ini untuk Mas Bos dari mana, Mas? Dari Kemayoran. Kemayoran. Beli kenari mudah-mudahan cepat gacoran ini, Mas ya. Dari burung kenarinya. Sehat selalu, Mas. Iya. Iya. Nah, untuk pantauan teman-teman kita ini yang masih memantau dari burung-burung yang tersedia di sini, banyak dari burung kenari dan burung perkutut. Stok full ya, nanti untuk yang lagi mencari burung kenari, perkutut, dan burung-burung yang lain silakan dipantau di kiosnya Mas Bajang, posisinya lantai dasar Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk yang warna putih dari burung kenari, ini juga masih tersedia lumayan banyak untuk pilihan dari burung kenari yang warna putih. Harga Rp150.000 untuk kenari loper ya. Mungkin ada jantan, ada betina, nanti tinggal dipilih-pilih di sini dari burung kenarinya. Ada juga untuk yang panda-panda nih, untuk yang panda-panda begini harganya berbeda. 180 untuk yang panda. Ini untuk stok ya, dari yang panda masih ada pilihan. Nanti untuk lebih lengkap atau lebih jelas tinggal dipantau merapat ya, dari kenari yang loper panda ini. Pandanya seperti ini. Ini untuk stoknya masih banyak ya, untuk pilihan dari burung kenari yang tersedia di kiosnya Mas Bajang. Tuh full ya, dari burung kenari untuk yang sedang mencari burung kenari. Nah, ada yang mau dibungkus lagi, Mas. Burung apa nih, Mas? Plecimbali. Plecimbali harga berapa, Mas? 25. 25. Stoknya masih ada? Stok masih tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor ya. Dari Plecimbali. Nah, ini untuk pagi-pagi udah burung-burung aja nih, Mas. Belinya burung-burung apa aja? Banyak apa, Mas? Buat aviari. Oh, buat aviari. Wah, rame, Mas ya. Mudah-mudahan sukses aviarinya nih. Tambah hiburan, Mas ya. Mas dari mana? Kalibata. Kalibata. Terima kasih, mudah-mudahan saya selalu, Mas ya. Oke, ya. Dari stok burung cuca hijau PH yang dari Jawa Timur. Ini banyak untuk stok dari burung cuca hijau PH. Nyampe ke atas ya, nyampe puluhan kayaknya nih dari burung cuca hijau PH yang trotol dan yang udah nopeng juga ada. PH itu paruh hitam, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Untuk harga Rp300.000. 300.000, nanti bisa dipilih-pilih antara bondol dan mulus, harga sama ya dari burung cuca hijau PH. Harga pas ya. Jadi untuk harga 300.000 udah pas. Ada mulus, ada bondol, nanti untuk pilihannya silakan dipantau merapat saja. Untuk yang nopengan juga ada, harga Rp625.000 untuk yang nopengan. Ini untuk stoknya dari burung cuca hijau untuk yang nopeng ya. Stoknya banyak, tapi banyakkan untuk yang bondol seperti ini. Dari burung cuca hijau yang masih tersedia. Untuk cuca ranting Jawa ini ya, harga Rp180.000. Ini untuk burungnya kayaknya sih rawatan kayaknya nih. Bagus banget ya. Ini. Mungkin ini hasil dari tuker-tukeran ini. Untuk yang mau ada satu ekor. Jadi siapa cepat dia dapat dari burung cuca ranting ini. Cuca ranting Jawa yang untuk bodinya besar ya, untuk bodinya. Ini untuk teman-teman kita yang sedang memantau, udah deket lebaran, makin rame ya, mungkin udah liburan, jadi lumayan rame di Pasar Burung Pramuka untuk yang mantau ini, untuk saat ini. Ada juga stok dari burung cuca kinoi, ini untuk harga Rp300.000 dari burung cuca kinoi ya, tapi untuk pantauannya ini bondolan dan yang jantan. Untuk yang sedang mencari burung cuca kinoi juga ini tersedia, silakan ya dipantau untuk yang lagi mencari burung cuca kinoi. Dari stok burung kenari, dari kenari ini juga tersedia untuk bagian yang udah pantauan gacor ya, atau pantauan jadi. Stoknya ini masih lumayan banyak untuk pilihan warna, dan untuk harganya ini dikasih Rp300.000 rata, ini bebas pilih warna ya, Rp300.000-an untuk yang pantauan udah gacoran. Untuk warnanya seperti ini, mewah-mewah ya kalau dilihat dari warnanya.
Dan untuk yang digantung-gantung di bagian atas juga tersedia dari burung-burung kenari. Ini banyak untuk perdan dari burung kenari, nanti tinggal dipantau merapat saja. Ya udah gacoran, udah kepantau bunyi dari burung kenarinya. Untuk yang sedang mencari burung kutilang, ini juga tersedia dari burung kutilang. Ini untuk harga dikasih 10.000 dari burung kutilang. Nanti untuk yang sedang mencari burung kutilang bisa dipantau di sini. Ini untuk pilihan ya, yang masih ada dari burung kutilangnya. Ada mulut, ada bondol. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk yang sedang mencari burung ini. Untuk mas bosnya yang udah beli burung apa nih mas? Cak hijau nopeng mas? Cak hijau Jawa Timur. Oh ya, Jawa Timur yang nopeng ya? Iya. Harga berapa? 600. Nah, terima kasih banyak mas ya. Iya. Mudah-mudahan cepat berbunyi mas. Iya. Cak hijaunya. Sehat selalu mas ya. Iya. Untuk yang sedang mencari burung samyong, ini untuk samyongnya masih tersedia lumayan banyak. Untuk yang leher merah, ini untuk yang mulus harga 900.000 untuk yang mulus ya. Dan untuk yang bondolan ini harganya 850.000. Dan tersedia dari burung samyong yang leher merah ini masih banyak. Jadi untuk sobat kicomania yang mau berkunjung ke sini masih kebagian ya, insya Allah nanti. Ini untuk yang trotol jahat ini, kalau maksudnya trotol jahat udah pasti jantan ya. Udah pasti jantan mendekati dewasa. Untuk trotol jahat untuk yang mulus yang harganya 900. Pokoknya untuk yang bondol harga 850 dan untuk yang mulus harga 900.000. Tersediaannya ini masih banyak nih. Yang ditutupin semua ini dari burung samyong nih, banyak kan? Ini dari burung samyong ya. Tuh, masih dari burung samyong. Dan untuk burungnya ini semi furan. Untuk yang sedang mencari burung SRDC, ini juga tersedia untuk burung dari SRDC. Untuk SRDC-nya ada mulus, ada bondolan ini. Ini untuk yang mulus seperti ini 100.000 dari burung SRDC. Dan untuk yang bondolan harga 90.000. Ini stoknya masih banyak ya dari burung SRDC. Nanti bisa dipilih-pilih nih untuk yang sedang mencari burung SRDC. Burungnya semi furan. Untuk stok dari burung SRDC. Stoknya banyak ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan dipantau merapat ya. Sio. Ini untuk satria juga dari burung keledekan bakau. Untuk yang mulus ya, tuh mulus. Harga 210.000 untuk yang mulus ini. Buat ngabisin stok nih, biasa kan harganya normal 2,5 katanya. Silakan dipantau ya untuk yang sedang mencari burung keledekan. Ini satria untuk keledekan. Burungnya anteng. Nah, untuk bagian yang atasnya nih ada juga untuk yang bondolan seperti ini, sendorong ekor daud. Ini untuk harganya dikasih 200.000 untuk yang ini. Oh, 200.000 ya. Nanti tinggal dipantau berapa tipis atau dikirim. Udah pada bunyi-bunyi Mas, udah ngepur itu. Batu udah ngepur. Ya. Udah pantauan lama ya. Jadi pantauannya katanya udah lama, udah pantau berbunyi juga. Ini dia untuk stok-stoknya. Masih ada stok ya dari burung keledekan tuh. Untuk yang turun harga lagi dari burung black throat, untuk burung black throat diturunin harganya nih. Biasa 7,5, sekarang 700. Stoknya masih banyak ya untuk bagian yang jantan. Nih, untuk yang sedang mencari burung black throat, sekarang untuk harganya diturunin, silakan dipantau merapat kemari ya. Masih ada stoknya tuh. Nyampe ke ujung. Dan untuk bagian yang betina ini juga ada ya. Kalau yang betina harga 600.000 dari burung black throat. Untuk yang sedang mencari burung black throat, silakan dipantau merapat kemari. Tersediaannya masih lumayan ada ya. Dan untuk harga juga ada turun. Kalau burung kayak gini biasa makanannya biji-bijian ya, seperti jubahud. Untuk stok dari burung Foxerebo juga ada nih. Harga 150-an dari burung Foxerebo, pantauannya mulus. Ini ada ekor ya dari burung Foxerebo-nya. Dan ini untuk persediaan dari burung Foxerebo. Untuk yang lagi mencari burung Foxerebo, nanti bisa dipantau di sini. Burungnya semi furan. Ini Foxerebo tersedia. Untuk yang sedang mencari burung lakbut ini juga tersedia lumayan banyak nih untuk dari burung lakbut. Harga 25 ribuan untuk yang warna hijau.
Kalau warna hijau seperti ini harga 25 ribuan. Ini mungkin ada jantan ada betina ya dari burung lovebird yang tersedia. Nanti untuk selengkapnya silahkan dipilih-pilih. Ini untuk yang warna-warna seperti ini harganya dikasih 40 ribuan dari burung lovebird. Untuk yang sedang mencari burung lovebird ini tersedia. Untuk yang warna-warna seperti ini harga dikasih 40 ribu. Untuk pilihannya harga 40 ribu ya dari burung lovebirdnya. Mungkin ada jantan ada betina ini dari burung lovebirdnya. Untuk bagian atas harga 50 ribu sampai 70 ribu. Ini untuk yang warna ya. Untuk yang lagi mencari burung lovebird ini tersedia. Mungkin untuk yang non clap ini harga 70 ribu mungkin. Tuh non clap. Dan untuk pilihan ini lumayan ada nih untuk pilihan dari burung lovebird yang tersedia. Untuk yang lutino mata merah ini ada ya, harga 150.000. Ini yang warna kuning, lutino mata merah. Dan untuk yang lainnya ini harga 40.000 seperti ini. Mungkin ada jantan ada betina ya, untuk pilihan harga yang 40.000 ini. Untuk yang ini lebih murah ya, Pakde. Untuk yang membiokan perkutut lokalnya. Kalau yang ini masih campuran untuk wilayahnya, Pakde ya? Iya. Campuran. Ada dari Madura, dari Jawa Tengah. Ini tersedia di sini. Harganya dari berapa sampai berapa, Pakde? 15 sampai 10 ribu. Jadi 10 ribu sampai 15 ya? Iya. Tergantung belinya kali, Pakde ya? Tergantung belinya. Kalau belinya 2 atau 3 pasti murah, Pakde ya? Iya. Kalau 1, 15, Pakde ya? Iya, iya. Oke. Ini untuk stoknya dari burung perkutut. Ada juga stok dari puter putih. Puter putih mata merah tuh ya, merah untuk matanya. Harga satu ekor 50.000 ini. Untuk yang puter mata merah. Ini mungkin ada jantan ada betina nih. Nanti tinggal dipantau-pantau aja ya, merapat kemari untuk yang sedang mencari burung puter. Ada juga bagian puter coklatnya, harganya 30.000 untuk yang puter coklat tuh stoknya ya, masih banyak. Mungkin ada jantan ada betina nih dari burung puter coklat. Ada juga untuk yang tekukur, harga 20.000. 25 ya. 25.000 tekukur. Stoknya juga tersedia, masih ada. Ini ada pilihan ya, mungkin ada jantan atau betina dari burung tekukurnya. Untuk resi skin, bagian yang dilut, ini dilut semua mas? Ya, dilut. Bagian betina apa bagian jantan? Betina. Yang betina ya. Kalau yang betina dilut berapa? Dilut 500 tar kurangin 100.000. Oke, jadi tadinya 500 kurangin 100.000. Ya, 400. Jadi 400.000. Stoknya lumayan banyak ya dari burung resi skin yang dilut. Biasa kalau yang dilut itu warnanya coklat. Silver. Untuk yang bagian jantan ada klasiknya ya. Untuk yang klasik ini harga 500.000. Dan untuk yang dilut harganya 600. Dari bagian yang klasik dan yang dilut ada untuk bagian jantan ya ini. Ini untuk stoknya masih ada. Untuk yang masih muda-muda dari burungnya. Untuk mantan yang udah gacoran ini juga tersedia dari burung resiskin. Kalau yang ini harganya dikasih 1 juta. Posisinya udah pantau berbunyi ya, berbunyi dari burung resiskin ini. Nanti untuk lebih mantap silahkan dipantau merapat ke gas. Stoknya ini masih ada pilihan tuh. Sampai sebelah sini juga ada. Untuk yang sedang mencari zebra fin tuh, zebra fin juga ada ya. Ini untuk satu pasang harga 60.000. Tuh, 60.000 rupiah. Dari zebra fin, untuk yang sedang mencari burung zebra fin ini tersedia masih banyak. Biasa mantap juga buat aviari ya dari burung-burung zebra fin seperti ini. Ini stoknya masih full ya dari burung zebra fin. Tuh. Ada jantan, ada betinanya. Dari stok burung terusuk kebo ini juga tersedia untuk terusuk kebo ini ya. Harganya 35.000. Stoknya nggak terlalu banyak ini yang tersedia. Bondol-bondol mulus ada. Kalau yang bondol berapa? 30 untuk yang bondol. Untuk yang mulus harga 35.
stoknya mumpung lagi ada pilihan. Nah, bisa dipantau nanti ya, merapat ke kios dipilih-pilih untuk burung terucuknya. Itu dulu sobatku ya, yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Bajang, posisinya lebih dasar. Untuk burung yang tersedia di sini masih lumayan banyak ini, silahkan dipantau untuk yang mau merapat, dan untuk harganya juga lumayan murah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.